Mona datang, ketika ada Julian di ruangan Gunawan bersama Rafael. Mona langsung tampar Rafael yang ketahuan datang ke rumah Safira. Melihat itu Julian kaget, dan juga marah. Lagi-lagi Rafael menggoda istrinya. Julian ngamuk mau hajar Rafael, tapi Gunawan langsung menghalangi. Sementara itu anak buah Romi menemukan tempat persembunyian Daniel. Anak buah Romi langsung laporan ke Romi. Tapi dia bilang kalau tempatnya seram karena kumpulan para petinju. Di sana Dania terus berlatih hingga mampu menghajar Yuda dengan telat. Safira dan Julian ke rumah Gina. Safira membawakan martabak kesukaan Gina. Tapi Gina langsung membuangnya. Julian sedih lalu membawa Safira pergi. Sampai rumah, Julian bilang dia akan mengantar kemanapun Safira mau pergi biar gak sedih. Safira bilang dia ingin menemukan Dania.